Sampai gila. Selamat pagi, dan di pagi yang indah ini, hari ini kita akan pergi hiking. Yang tidak pernah saya pergi hiking, tapi hari ini kita akan pergi hiking. Satu, dua, tiga. Baru mau ambil video. Sekarang kita akan jalan di sini. Kita akan menghala getas biru ataupun di atas nih. Nanti kita saksikan saja. Di sana ada orang letak bendera. Jangan gambar. Karena masuk YouTube tuh, Muy. Sekarang kita naik di route yang tidak diketahui. Ada tali, mau kena guna tali untuk naik. Salah jalan. Bodong. Boleh kamu? Sekarang kami hanya menggunakan tali untuk naik. Lampalan. Lampalan ni pun ni. Hello everybody. Yeah. Ooh, yeah. Camera. Yes. Yes, say hi. Hello. Ada orang sana nak mikir tahu apa pun ni. Baru sampai checkpoint pertama. Ay, gila. Come on. Cuma ada di batu nih. Dia jadi tak. Dia dapat kustan. Apa kena berihat telepon kemarin lagi? Ya, makasih rehat. Ada lagi naik. Matai. Tidak pernah hiking pun mau naik sini. Akhirnya kami berjaya sampai ke puncak bendera. Itu dia. Yes, sudah sampai di puncak. Malaysia. Bunyi, lupa bawa bendera. Itulah, lupa bawa bendera.
Ini dia Malim Gunung. Malim Gunung, saya sebagai wakil Malim. Terciptalah sejarah. Dalam sejarah. In the great outdoors. Awas, di sini ada letupan. Awas letupan. Alamak, kita sudah tempat ada peperangan. Letupan. Awas. Sini ada kuari. Awas, letupan, semua tunduk. Sekarang kita menghala ke Tasik Biru. Penat kah? Sikit. Boleh lah. Sekarang kita sedang menghampiri ke Tasik Biru yang ada di hadapan saja. Cuma kita mau dapatkan view yang lebih cantik lah. Oke guys, sekarang kita sudah berada di Tasik Biru yang ada di belakang. Sini, Tasik Biru. Oke, Elvin baru sampai. Tasik Biru, Tasik Biru. Sebenarnya ini kawasan Lombong, Bu, ini. Tengok, budak-budak pun sampai. Malu lah yang besar pun tidak sampai. Gagalin dia saja sini sih. Suruh guna kasut, ah begitu. Halo. Dut. Biar boy meme. Samping kau cari jalan, ah. Cantik kawan dia. Ya, ini kalau kita tengok ini tempat perlombongan sebenarnya ataupun kuari. Malim, Malim. Penampakan Malim. Oke, di dalam bahaya. Tidak jalan untuk mau turun. Jadi saya terpaksa letak kamera dulu. Orang pun susah mau turun. Sebab ini route lain, jalan lain. Orang baru saja turun di sana yang susah kita mau turun. Sebenarnya kita ikut jalan yang bahaya sekarang nih. Tengok, tinggi. Jadi kita ikut jalan nih. Sekarang ada dua grup, satu ada di atas, satu ada di bawah. Bukan senang. Bukan senang. Sekarang kita jalan di tempat yang banyak batu bata. Banyak batu. Jadi kita karena sangat-sangat berhati-hati. Tengok. Batu-batu. Macam mana aku mau jalan? Jadi kita kena pikir cara. Kadang kalau kita pergi hiking nih kan, bukan setakat kita hiking sembarangan, ya juga boleh memberi ruang kita untuk berpikir lebih dalam dan mencabar diri kita menjadi lebih berani. Wakil Malim Gunung sedang mengimbangkan batu. Eh, atau kau ada boleh turun salah? Grup lagi satu. Kalau dorang mau turun pergi bawah, dorang terpaksa naik di atas, lepas itu turun tempat kami masuk tadi. Tapi kami dengan ekstrimnya ikut jalan putung, ikut gini. Aduh.
terus sampai di bawah nih. Itulah pengalaman saya hiking di sini pada hari ini. First time buat vlog untuk hiking. Kalau kawan-kawan ada lokasi-lokasi tempat hiking yang terutamanya di Johor Bahru, bolehlah kasih share dengan saya supaya saya boleh pergi. Sambil kita jalan, sambil kita tunggu kumpulan yang lain. Dua, tiga. Astaga. Oke. Kami balik baru kamu balik kan? Carekot. Jangan menyerah. Mari kita lapor.